Halo sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bonsai Lau. Oke sahabatku, untuk bahan Hokianti ini baru sekitar 1 bulan, mungkin lebih sedikit. Kita lakukan pemeruningan total dan pengawatan ulang sahabat, dan sekarang kondisinya sudah kembali subur lagi. Ini banyak tunas-tunas baru di bagian perakaran juga, dan juga di bagian bekas potongan ini sahabat. Untuk penampakan dari atas seperti ini sahabat. Lumayan subur setelah masuk ke musim penghujan tentunya sahabat. Untuk Hokianti ini kita konsep di atas batu ini sahabat. Untuk kondisi perakarannya seperti ini. Menurut saya memang untuk Hokianti agak lama pertumbuhannya. Oke, di kesempatan kali ini akan kita lakukan pengerjaan. Nanti akan saya lakukan seleksi tunas-tunas yang baru ini sahabat, sekaligus nanti kita cutting, kita rapikan lagi untuk bahan Hokianti ini. Dan untuk Hokianti sendiri ini sangat mudah sekali untuk hidup. Potongan stekan-stekan kecil-kecil ini bila kita tancapkan, prosentase hidupnya banyak sahabat. Jadi ini sangat cocok sekali untuk pemula seperti saya yang belum begitu punya banyak bahan. Nanti bisa kita budidaya untuk Hokianti ini, setiap melakukan pemeruningan dapat kita tanam sehingga bisa memperbanyak bahan kita sahabat. Oke, sebelum saya lanjutkan untuk proses pengerjaannya, terlebih dahulu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi sahabat semua yang sudah memberikan support serta dukungan terhadap channel ini. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like, komen, serta subscribe agar channel ini bisa berkembang, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapat pemberitahuan setiap video-video terbaru dari channel ini. Oke sahabatku, tanpa berlama-lama langsung saja kita lakukan untuk pengerjaannya. Thank you.
Untuk bagian perakaran ini masih renggang ini sahabat, ini kurang begitu menempel ke batu, ini akan saya reposisi sedikit. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Oke sahabat, saya kira cukup seperti ini dulu untuk pengerjaan bahan bonsai Hokianti program di atas batu kali ini. Cukup simple karena ini cuma merapikan pengkatingan saja dan pembenahan sedikit untuk percabangannya. Oke, nanti untuk perkembangan dari bahan ini akan kita update di video-video selanjutnya. Semoga nanti pertumbuhannya semakin subur, apalagi saat ini musim penghujan sahabat, agar nanti dapat kita lakukan untuk pengerjaan proses berikutnya. Oke, terima kasih bagi sahabat semua yang sudah mendukung channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.